Assalamualaikum, selamat siang, ketemu lagi nih pemirsa. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, jalan-jalan saya kali ini akan mengunjungi tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Semarang. Kali ini saya ditemani Leonora dan Ella yang berasal dari Semarang. 3 orang, Pak. Keduanya akan mengajak saya mengunjungi Monumen Palagan Ambarawa atau yang biasa disebut dengan Museum Ambarawa. Di tempat ini terdapat sebuah monumen simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa. Nah, kali ini pesawat apa nih? Ini namanya pesawat Kapur Merah. Jadi ini dulu pesawat yang ditakutin sama Sekutu. Oh gitu, salah satu yang ditakutin sama tentara Sekutu ya? Iya, benar. Makanya dinamakan dengan pesawat Kapur Merah. Menariknya dari monumen ini, kita dapat menemukan peninggalan bekas perang Palagan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945 silam. Seperti pesawat Mustang buatan Amerika ini, pesawat dengan sebutan Cocor Merah, merupakan pesawat pemburu yang dulu juga dipakai oleh pasukan Belanda. Selain pesawat Cocor Merah, di sini juga bisa dijumpai berbagai alat berat peninggalan pertempuran kemerdekaan. Seperti meriam gunung buatan Swedia, tank, dan kendaraan seperti truk buatan Amerika yang digunakan oleh pasukan kita untuk mengangkut tentara rakyat. Wah, jadi penasaran nih tentang sejarah Perang Ambarawa. Museum Ambarawa itu banyak peninggalan peralatan-peralatan perang zaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan perlawanan dari bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Jadi waktu itu Ambarawa itu kan sebagai base camp-nya Belanda dan disitulah di kanan kirinya Belanda itu merupakan basic-basic dari tentara-tentara perjuangan kita. Nah, yang satu ini adalah lokomotif buatan Jerman. Kita lihat yuk. Ini, Pak, ini kereta buatan Jerman. Ini dipakai untuk pertempuran di Ambarawa untuk oleh tentara kita, di tentara Indonesia. Oh gitu, jadi dipakai buat melawan musuh sama tentara kita ya? Iya. Ini pantesan ada tulisannya nih, merdeka atau mati, pemirsa. Ya. Jangan mati, merdeka dong. Merdeka. Merdeka, kita naik aja. Iya. Biar saja ku tak terhebat matahari, tapi selalu ku coba cuman. Ini dia pemirsa, saya sama teman-teman udah ada di dalam kereta yang dipakai oleh tentara kita dulu. Habis dari sini, anaknya kemana nih? Habis ini kita ke dalam karena masih ada tempat lain lagi yang buat kita datang. Di dalam. Sekarang kita lanjutkan, Pak. Oke, yuk. Ternyata nggak cuma bisa melihat kendaraan perang aja ya. Di sini juga terdapat Museum Istiman. Sebuah nama yang diambil dari seorang letnan kolonel yang gagah berani pada waktu pertempuran Ambarawa. Pak, masih mau di sini jalan-jalan? Kita mau jalan-jalan dulu ya, Pak. Gitu? Ya. Jadi ditinggal nih ya? Iya. Ya. Pak, Museum Ambarawa ini atau Museum Palagan didirikan sejak kapan sih, Pak? Untuk Museum Palagan yaitu didirikan mulai tanggal 15 Desember 1973. Monumen Palagan ini guna untuk mengenang yaitu para pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan peperangan di Palagan ini. Sehingga di sini adalah didirikan sebuah museum istiman. Kita bisa lihat-lihat kalau gitu, Pak. Oh, bisa ambil aja. Pak, mari, Pak. Ternyata museum ini menyimpan berbagai koleksi peralatan perang Ambarawa. Dari senjata ringan sampai senjata berat. Ada pula pakaian tentara nikah, mulai dari topi, baju, sampai dengan sepatu. Di ruangan ini dipajang juga foto para pejuang yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Oh ya pemirsa, sebelum lanjut jalan-jalan ke kota Semarang, ternyata di desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang ini, terdapat pemandian muncul yang menyimpan sejarah. Sebelum dijadikan objek wisata oleh pemerintah setempat pada tahun 1977, pemandian ini pernah menjadi salah satu sumber mata air pada zaman perjuangan.